Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama channel Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau memberikan tutorial sederhana untuk teman-teman, yaitu mengenai YouTube lagi ya, YouTube. YouTube memang YouTube ya. Nah, di sini kita pilih bagian ini. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita akan tutorial YouTube tentang pencarian filternya, filter di YouTube. Kita akan langsung saja. Kita mau mencari, misalnya mencari berapa sih jumlah video dari sebuah channel itu. Nah, caranya teman-teman silahkan cari ini, buka youtube.com, kemudian bagian searchnya ini teman-teman silahkan isi. Misalnya teman-teman mau tahu ini keyword manfaat ya, manfaat manfaat misalnya. Nah, manfaat ini berapa banyak ini channelnya dan berapa banyak videonya. Tentu saja kayak itu ya. Kalau kayak gini kan kita lihat susah ya, susah. Nah, jadi enggak ini agak ribut sedikit ya. Jadi harus mati-matiin. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman lihat di bagian atas, kalau sini kita lihat enggak ada nampak ya. Ini berapa jumlah videonya tentang manfaat dan lain sebagainya. Oke, kita filter, klik filter, kemudian bagian channel, ya bagian channel, kemudian teman-teman lihat di sini. Nah, jadi ada manfaat, ini jumlah videonya 73, subscribernya 3,01. Kadang ada yang nggak ada subscriber, itu cara buatnya gimana? Nah, nanti akan aku ajarin. Kemudian ini ragam manfaat, ini jumlah videonya 327 video dan sudah mendapatkan 625k dan sudah juga centang verified ya. Ini masih 6 video, ini masih 4 video, ini 314 masih 3,46k dan lain sebagainya. Manfaat sekitar 19 video. Nah, sampai semuanya. Kalau tempat lain kita bisa juga cari, misalnya game Mobile Legend. Nah, sama juga di sini kan masih belum ya, belum. Nah, kita klik filter, kemudian klik channel dan kita lihat di sini Mobile Legend Bang Bang sudah mengupload sebanyak 1121 video dan jumlah subscribernya banyak. Di sini Mobile Legend Bang Bang topik ya. Nah, ini 560k, banyak juga. Di sini Axie Mobile Legend itu 700.000, videonya masih sedikit 203 tapi sudah mempunyai banyak subscriber luar biasa. Di sini juga Brexy ya, 89 video dan di sini 528k subscriber luar biasa. Nah, ini Horohoro Chan ya, 2,34 dan jumlah video yang diuploadnya banyak sekali, 3018 video. Nah, luar biasa. Salmanan Gaming, nah ini 88,3 K20. Nah, di sini kita bisa ini, kita bisa melihat berbagai macam hal ini supaya misalnya kita mau mobile gitu kan. Ini kan 2385. Nah, jadi kita mau buat videonya itu seperti dia dengan teknik ATM gitu. Bukan berarti kita mau mengcopy dan lain sebagainya ya. Tapi kita mau melihat saja oh, dia upload misalnya ini view-nya banyak gitu kan, tentang ini infonya kayak gini, tag-nya kayak gini dan lain sebagainya. Jadi kita bisa buat channel seperti channel dia. Nah, ibaratnya kita itu mengambil contoh lah, bukan plagiat tapi contoh, supaya kita bisa membuat channel seperti channel dia gitu. Apakah itu boleh? Ya boleh-boleh aja lah, kecuali kalau kita misalnya dia buat kayak gini, nah kita upload semuanya punya dia ya kan, habis itu kita kasih tag-nya dia semua, kita kasih deskripsi pokoknya lengkap mirip kali kayak dia. Jangan, itu teman-teman berkreasi lah, berkreasi coy, berkreasi. Nah, di sini banyak ya videonya, juga udah banyak nih di 2300. Nah, itu mengenai mobil MOBA dan lain sebagainya, bisa juga kayak gitu. Oke teman-teman, itulah cara kita mencari tahu berapa banyak jumlah subscriber dan juga berapa banyak jumlah video di channel orang-orang berdasarkan keyword. Sampai jumpa dan terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Ini bagian dari channel YouTube. Bye-bye.